Guys, lagi ini saya sedang di kantor. Rencana mau manasin mobil kami, mobil pemadam. Manasin. Ini mobil ini yang biasa saya pakai, guys. Wah, ternyata basah. Guys, biasa. Aduh, basah. Ini guys dalamnya. Tuasnya, guys. Ini kalau nanti ada terjadi kebakaran mau dipergunakan PTO-nya, ini dimainkannya. Kita masukkan gigi dua dulu terlebih dahulu, kita mainkan antara kopling dan gas, baru kita naikkan ini tuas yang satu ini ke depan dan yang ini kita tarik ke belakang, itu, guys. Mobil truk, guys. Truk ini sana lama aku panasin, takut drop akinya. Oke, aduh, guys. Oke. Dalam truk nggak terlalu banyak, guys, karena ini cuman bawa air aja. Beda kalau yang mobil merah sana itu baru dipergunakan semua PTO. Jadi mobil tangki yang saya punya ini hanya membawa air aja. Tapi sementara untuk penyemprotan kita menggunakan mobil yang warna merah sana, mobil Hilux sana. Dalamnya tidak terlalu banyak, guys, cuman hasilnya ini aja. Suaranya falas, guys, jelek suaranya. Okay, guys.
tangki kami ini isinya 5.000 liter. Ya, lumayan lah. Enggak juga terlalu kecil-kecil amat. Cuman guys, ini mobil kami yang tangki ini sebenarnya dulunya bukan mobil pemadam. Tapi ini hibahan dari provinsi untuk kami, karena kami dulu kan hanya punya satu itu yang warna merah aja guys. Cuman kami bingung, alat PTO semua ada lengkap di mobil sana, warna merah itu, cuman kapasitas air, penampungan airnya itu sedikit guys. Jadi kalau ada kebakaran kita bingung. Jadi kami dapat tibaan mobil truk inilah yang kami gunakan untuk kalau terjadi kebakaran di lapangan. Karena kalau kita tidak punya penampungan air yang besar, yang banyak, kita nanti di Allah sama masyarakat guys, sama warga guys. Karena sempat kami madamkan dulu waktu terjadi kebakaran kalau nggak salah itu 2018 itu di Tanjung Baru kalau nggak salah, itu terjadi kebakaran, wih luar biasa guys, besar. Jadi kami cuma punya mobil yang merah sana ya, satu biji aja. Aduh, kami diolok sama masyarakat guys. Oh, kenapa tidak ada isi airnya? Karena isi airnya cuma sedikit, cuma kapasitasnya 500 liter aja guys. Sementara mobil sana tuh guys, dia untuk mengeluarkan air itu dalam 1 menit itu 900 liter guys yang keluar. Nah, sementara kapasitas mobil tuh cuma 500 liter. Bayangkan guys, begitu dikasih nyalakan, nggak nyampe 1 menit habis sudah air tuh guys. Itu makanya masyarakat bilang, oh kenapa mobil nggak ada isi airnya? Ya, jadi dari situ kami mulai bingung guys. Hanya kami, bos kami menyuratin tuh ini mobil tangki ini. Dan akhirnya dapat. Nah, alhamdulillah, setelah pada kejadian kebakaran kita gunakan ini juga, kita gunakan yang merah juga. Ya agak lumayan lah guys, kalau kita pakai 5.000 liter ya. Ya kita hitung aja lah ya, sekitar 6-7 menit habis guys. Itu kalau kita gas full. Tapi kalau kita mainkan di nozzle-nya, selangnya, tapi kalau kita menggunakan selang yang ukuran 2,5 guys ya, 5.000 liter bentar aja habis. Jadi kita mainkan habis selang 2,5, kita langsung ke 1,5 supaya agak mengirit air gitu guys. Karena takutkan nanti kan sayangnya waktu kita memadamkan api tapi air itu terbuang percuma gitu guys. Jadi penyemprotannya nggak maksimal gitu guys. Jadi makanya kami kadang sering menggunakan, selalu menggunakan tuh selang yang 1,5 dan nozzle yang 1,5 supaya untuk memadamkan api itu maksimal guys, nggak terlalu banyak yang terbuang gitu guys. Oke lah guys, mungkin itu aja guys ya. Jangan lupa guys di subscribe dan di like. Oke guys, terima kasih.